Hello fellow potatoes, hari ini kita bakal unboxing Beyblade yang sangat-sangat unik. Karena ini kayaknya bakal cuma kejadian sekali seumur hidup ya. Karena Beyblade kali ini berkolaborasi dengan Hello Kitty. Yes, jadi akhirnya ada Beyblade yang sangat unik, yaitu Astral Hello Kitty, teman-teman, yang akan segera kita unboxing hari ini ya. Official Takaratomi, jadi ini lucu banget dan aku udah gak sabar mau unboxing ya. Jadi langsung aja kita unboxing si Astral Hello Kitty ini, let's go! Oke, hari ini kita bakal unboxing Beyblade terubu, Beyblade tergemoy. Karena kali ini Beyblade Burst berkolaborasi dengan Hello Kitty, teman-teman. Dan yes, ini official collaboration ya. Ini dari Takaratomi. Dan mereka mengeluarkan Beyblade yang amat sangat ubu sekali ini. Nah, aku nggak tahu asal-usulnya apa. Kenapa bisa tiba-tiba ada collaboration ini ya. Sebenarnya nggak sih. Sebenarnya collaboration ini ada karena Hello Kitty itu jadi brand ambassador buat Beyblade. Ya, aku nggak tahu kenapa Hello Kitty menjadi brand ambassador untuk Beyblade ya. Dan, ya tapi nggak apa-apa, karena kita jadi bisa mendapatkan Beyblade yang super ubu ini ya. Kombonya di sini juga menarik banget, yaitu Astral Hello Kitty over Revolve Dash Zero. Nah ini, part barnya kayak Revolve Dash ya. Aku nggak 100% yakin, jadi teman-teman boleh tolong komen dong, ini beneran part baru bukan atau dulu udah pernah keluar ya. Kita akan lihat boxnya dulu teman-teman. Di sini, hal yang paling aku suka adalah gambar Hello Kitty yang lagi main Beyblade ini ya. Ini semua gemes banget teman-teman, kalian lihat. Pakai BB launcher warna merah, nge-launch Astral Hello Kitty-nya ya, so cute. Oh, terus parts baru pastinya chip Hello Kitty ini ya. Nah, Astral Hello Kitty ini merupakan Beyblade tipe stamina, burst system, dual spin ya, bisa muter kiri kanan, dan juga BB system. Ya, karena dia Astral, jadi bukan Bio system ya. Kalau kita lihat di atasnya, di sini dia bisa mode change dari putaran kiri jadi putaran kanan ya. Jadi dia chipnya memang ya chip dual spin lah kayak Astral gitu juga, kayak Sprigat. Di sampingnya ada isiannya di sini, Astral Kitty, overnya warna emas dan juga Revolve Dash warna biru ya. Dan kalau kita lihat di sini dia ada DB layer system, bisa high mode low mode. Dan sekarang kita lihat bagian belakangnya. Di sini ada stikernya dikit banget ya, cuma ada nomor 1 sama nomor 2. Habis itu di sini ada Hello Kitty and Beyblade collaboration. Tuh, lucu banget ya. Ada Hello Kitty lagi megang Astral Kitty. Nah, di sini juga ada logonya nih, dia 20th anniversary Sanrio ya kayaknya ya. Jadi, ya nggak usah berlama-lama, langsung aja kita brewek-brewek. Sebenarnya aku agak sayang sih barang collectible limited edition gini buat dibuka ya, tapi nggak apa-apa, kita akan melihat langsung dengan mata kepala kita sendiri keuuan dari si Astral Kitty ini. Let's go. Set. Oh my goodness, ini gemes banget ya. Astral Hello Kitty. Terus di sini ada stiker. Ini lucu banget sih stiker. Wah. Mau ku tempel di deck box kayaknya. Terus ini juga ada buat ubah spinnya ya, seperti biasa. Kita keluarin dulu isiannya teman-teman. Nah, isiannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Wah, gila ini lucu banget ya, Astral Kitty sebelum ditempelin stiker. Yo, wah belakangnya merah biru gitu ya. Keren abis. Ih, ini exciting banget sih. Kita tempelin stikernya dulu deh ya teman-teman ya. Dan di sini stikernya yang unik itu ada dapat stiker gambar Astral Kitty-nya ini. Ini yang ya unik lah. Yang lain stiker-stiker biasa ya. Jadi kita coba tempelin dulu teman-teman. Tempelin di sini ya. Nah, ini lucu banget ya, Astral Hello Kitty. Kita akan bedah satu-satu teman-teman. Kita akan mulai dari chip kitty-nya dulu ya. Chip kitty-nya di sini benar-benar menggambarkan si mukanya Hello Kitty ya di bagian tengahnya sini. Buat anak-anak Bakuten mungkin ini lumayan menarik karena sangat apa ya, mirip-mirip chip zaman dulu gitu. Benar-benar flat satu gambar doang ya. Ini lucu sih menurutku, menarik banget. Habis itu kita akan coba lihat belakangnya. Dia ini dual spin ya teman-teman ya, jadi dia bisa putaran kanan dan juga bisa putaran kiri. Dia benar-benar kayak Sprigan yang dari Astral. Kita akan coba lihat giginya teman-teman, kita bandingin ya. Ya, sama persis ya. Benar-benar ini Astral Sprigan. Cuma mukanya diganti mukanya Kitty nih. Bukan muka Sprigan yang sangar ya. Kalau kalian mau change pinnya, kalian bisa tutup locknya, habis itu pakai tool yang tadi dipasang di sini, habis itu tinggal diputer ya. Nah, ini jadi left spin. Kalau mau jadi right spin, sama tadi tinggal dipasang,
putar balik lagi. Nah, jadi right spin. Ini mungkin yang teman-teman penasaran juga, kita akan coba bandingin ukurannya ya, beratnya sama Astral, sama Sprigan. Ini 7,35 gram. Sedangkan kalau Sprigan, 7,88 ya, lebih berat si Sprigan. Mungkin karena memang dia ada motif-motif di mukanya. Next kita akan lihat blade Astral. Astralnya ini ya benar-benar sama kayak Astral Sprigan punya Astral, cuma bedanya kali ini motifnya itu benar-benar motif Hello Kitty ya. Warnanya putih, merah, biru. Dan kalau Astral Sprigan itu kan base formnya itu yang putaran kiri, kalau Astral Kitty base formnya putaran kanan yang kayak gini. Dan sama dia bisa bolak-balik juga. Kalau ini jadi putaran kirinya. Warnanya berubah ya, putihnya hilang. Jadi dikit nih di S-nya doang. Tapi jadi dominan ada merah sama birunya. Terus yang menarik adalah bagian warna birunya ini terbuat dari karet, sehingga dia memang berfungsi buat spin steal ya. Kalau di putaran kiri lebih main di spin steal, kalau putaran kanan lebih di attack. Apalagi di sisi biru-biru ini ada besinya ya, yang bikin dia putarannya jadi tambah kuat dan gebukannya juga lebih sakit. Next, untuk armornya dapat armor 0 atau armor 0. Ini juga sama kayak yang didapat dari Astral Sprigan set ya. Cuma kali ini nggak ada stikernya. Dan ya, seperti namanya armor 0, artinya dia nggak ada sudutnya ya. Benar-benar bulat nih. Nggak ada sudut pedangnya ya. Next yang akan kita bahas adalah disc-nya, yaitu disc over. Ini limited, teman-teman, karena warnanya emas ya. Keren banget. Wah, gila. Kalau Astral Sprigan sama juga dapatnya over, tapi kali ini overnya warnanya emas ya. Wow, ini keren banget sih. Biasa dia painted-nya nggak sampai dalam banget, cuma sampai pinggiran, terus apa ya, dikit-dikit di bagian bawahnya ya. Ini kalau kalian bakal pakai ini buat main nggak, teman-teman? Sayang nggak sih? Dan terakhir drivernya, ini yang driver baru ya setauku. Again, aku nggak tahu ini, seingatku sih Revolve Dash belum pernah ada, tapi kalau ternyata ada, boleh tolong kasih tahu aku di komen ya, teman-teman ya. Ini merupakan driver tipe stamina yang sering banget ada di Ragnarok-Ragnarok ya. Tapi kali ini dapatnya itu Fancy Dash. Jadi pad-nya lebih kuat dan harusnya nggak semudah itu buat ngeburst ya. Revolve sendiri sebenarnya driver stamina yang so-so lah. Mau dibilang jelek nggak juga, mau dibilang bagus ya nggak juga gitu, nggak outstanding ya, karena dia masih kalah sama driver-driver stamina pada umumnya kayak High Extend Plus atau Bearing Dash gitu. Oke, sekarang kita langsung aja coba gabungin si Astral Kitty ini ya. Dan selesai, kita punya Astral Hello Kitty yang putaran kanan low mode ya. Wow, ini secara desain menarik banget. Karena kalau kalian perhatiin, warnanya kalau dilihat dari samping pun ini masih warnanya Hello Kitty banget ya. Itu benar-benar kayak jumpsuitnya Hello Kitty gitu. Armor warna emasnya kayak bajunya, habis itu driver warna birunya kayak jumpsuitnya ya. Jadi ini benar-benar dari samping pun kayak Hello Kitty lagi berdiri gitu, lucu banget sumpah. Kalau dari atas kita bisa kelihat mukanya Hello Kitty dan desain dan warna yang ya sangat Hello Kitty ya. Sekarang kita coba lihat yang putaran kanannya, putaran kiri maksudku ya, dan estetiknya tetap estetik Hello Kitty ya. Wah, luar biasa, ini gemes banget sih. Dan aku suka gimana mereka milih Astral sebagai base-nya buat Hello Kitty, karena Astral itu blade yang kuat ya, dan dia dual spin, bisa kiri bisa kanan. Jadinya Beyblade kolaborasi ini pun tetap merupakan Beyblade yang strong gitu. Kayak tetap benar-benar apa ya, jago lah. Gak dibikin lucu-lucu doang gitu, tapi benar-benar jago juga ya. Blade-nya bagus, Astral dapat over juga, dan Revolve Dash yang merupakan part baru. Sekarang kita akan coba aja di stadium, teman-teman, gimana performanya si Astral Kitty ini lawan Beyblade-Beyblade yang lain. Let's go! Oke, sekarang kita akan tes spin, lihat gerakannya si Astral Hello Kitty ya. 3, 2, 1, go! Oh. Revolve-nya lari-lari juga ya, lumayan ya. Wow. Habis lo anteng di tengah? Yup. Kita tes LAD. Lama muternya. LAD-nya so-so lah Revolve ya. Sekarang kita akan coba aduin Astral Kitty lawan Beyblade-Beyblade lain. Pertama pastinya beradu lawan si Astral Sprigan-nya. Soft launch aja ya. Oke,
kita lihat stamina ya, default teman-teman. Wih, secara warna sih lucu ya. Dan ini kayak hantam-hantaman besi teman-teman ya. Wah, masih menang Quattro. Saling beradu spin steel. Wah, kali ini sering ya. Next kita coba adu stamina lawan Cyclone Ragnarok. Kita di sini coba ubah dia jadi left spinnya ya, karena kita mau spin steel teman-teman. Malah jadi hantam-hantaman ya. Beh, hantamannya kencang sih. Beh, malah saling beradu. Kita lihat apakah. Streamernya sedap sekali ya. Apakah asal Kitty bisa menang stamina? Wah, tipis ya. Susah banget. Soft launch aja. Oke. Mulai spin steel, spin steel. Wah, kalah sama Never ya. Revolve-nya sih. Revolve-nya. Next kita coba adu lawan si Void Excalibur. Apakah dia bisa menahan selangan juga ya? Excalibur mengintai dari atas. Langsung keluar. One hit KO Excalibur ya. Gila. 3, 2, 1, go. Diincar lagi. Efeknya nggak sekuat tadi kali ini. Hampir. Kalau adu stamina, masih menang Kitty. Next lawan yang baru rilis minggu lalu yaitu Wim Knight. Beradu stamina, spin steel, spin steel lagi. Ini apa? Untuk stamina tuh kayaknya menang Win tipis ya, karena keinjak astralnya, lebih lebar Winnya soalnya keinjak dia, jadi Winnya tadi kayaknya lebih lama deh. Oh shit. Injek ya, kalau yang aku notice ya. Tipis lagi, kalau injek tipis atau menang astral dikit ya, aku lupa ya. Bukan lupa sih, nggak gitu kelihatan jelas ya. Oke, terakhir akan lawan custom komboku yaitu Lord Bahamut, Moon Metal Never Head. Oh, Moon Metal Never ini bisa dikalahkan oleh Astral Kitty ya. Dari aku testing sih ini lumayan menarik sih. Moon Metal Never. Menang dikit ya, LAD tipis. Oh shit. Oh shit. Steel.
kabut. Oke, sekian dulu untuk review Astral Hello Kitty hari ini. Secara performa memang so-so lah ya, karena drivernya itu driver Revolve. Dan ya memang ini sebenarnya Beyblade lebih ke Beyblade koleksi sih, buat collectibles ya. Jadi buat teman-teman, terutama yang fans Hello Kitty, aku nggak tahu ada yang fans Beyblade dan Hello Kitty berbarengan atau enggak. Tapi kalau kalian fans Hello Kitty dan kalian fans Beyblade, kalian wajib punya item ini ya. Ini item super keren, teman-teman. Ini lucu banget sih kalau dipajang di etalase kalian gitu ya. Ada Beyblade Hello Kitty tuh gemes banget gitu. Dan Blade Astralnya sendiri, ya nggak jelek, Astral ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang pakai Astral di decknya, kalau kalian mau flexing ya kalian bisa pakai Astral Kitty ini. Nah, terus yang menarik lagi ya, kalau misalnya kalian drivernya ganti pakai Quattro, ini jadi Astral Kitty Cutie gitu. Jadi lucu banget ya, kalian bisa bikin combo-combo yang ya namanya aja lucu gitu. Nah, Astral Hello Kitty ini karena dia item limited, jadi harganya cukup tinggi ya teman-temannya. Harganya itu sekitar 350 ribuan untuk yang fast shipping sih, yang slow shipping harusnya sedikit lebih murah. Ini ya menurutku benar-benar collectible sih. Kalau kalian cari over emas buat flexing, atau kalian cari Hello Kitty-nya, itu boleh banget buat kalian punya. Tapi kalau secara kalian pengen satu Beyblade jago out of the box, ya ini bukan jawabannya ya. Masih ada beberapa Beyblade-Beyblade lain yang kurasa out of the box-nya lebih bagus gitu. Nah, jadi itu honest opinion-ku ya teman-teman ya. Kalau kalian cari buat koleksi, ini sangat-sangat oke banget. Jarang-jarang ada Beyblade yang official collaboration sama brand lain yang sampai dimasukin ke dalam Beyblade-nya banget gitu loh. Kalau mungkin cuma mainin warna gitu kan pernah ya. Cuma kalau yang sampai ada maskot Hello Kitty-nya tuh jarang banget ya. Jadi itu sih. Ini benar item collectible banget yang kalau kalian kolektor kalian wajib punya ya. Dan satu hal lagi, kurasa kalian boleh punya hanya demi lihat gambar Hello Kitty di sini yang lagi main Beyblade ya. Lucu banget sumpah. Dan ya, sekian dulu untuk review Astral Hello Kitty. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video-video baru. Thank you semua yang udah nonton. Hyper Potatoes signing out.